ada 1, 2, 3, 4, 5 motor aja. Ini polisi. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya gak bobo. Ntar kalau gak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bang Bira, channel pesawat bang channelnya dua di channel yang masih lehoy. Iya. Nah guys, jadi kali ini gue bakal meluncur ke Sentul. Kita bakal balap-balap riding-riding bareng NHK helmet ya guys. Kita udah ganti ban ya di sini. Ban kita baru aja. Ini ban apa ya? Pirelli. Dan kita juga pakai single seat. Tadinya gue ini mau dilepas, tapi dikarenakan udah kesiangan, udah mau jam 7, jadi nggak gue lepas. Kalau dilepas tampilannya pasti bagus sih, tapi gampang sih kalau ngelepas. Coba kita lepas dulu dah. Nah oke guys, sudah dibuka ya step belakang, memang nggak ada tuh pasang kanan kiri ya. Jadi lebih kita coba lihat pemandangannya dari jauh gimana. Nih. Ya keren aja pakai single seat, nggak pakai step belakang. Nah satu lagi, kenapa spion masih ori bang? Kenapa nggak diganti pakai winglet lagi? Karena buat nyimpen kamera depan guys. Ini kalau pakai winglet tuh nggak enak kan, goyang kamera depannya. Ya udah, gua pakai spion standar aja. Gua bakal langsung luncur ya. Ini pakai knalpot under belly biar agak bacot kan. Kalian suka yang bacot-bacot, kita pakai yang bacot. Kalau pakai knalpot yang panjang, yang long pasti tenaga di atasnya nambah, tapi kalau pakai yang short yang pendek seperti ini tenaganya di atas mentok paling 180-183. Udah gua tes, udah gua jajal, apalagi ini belum ganti oli. Oke, nanti gua bakal lanjut lagi di jalan aja, kita langsung meluncur. Nah oke guys, kita ketemu NR ya guys, mantap. Gimana temennya? Oh, baik lagi. Oke guys, ini kita ketemu buat Bang Viral. Oke. Okay. Lah, Paropo atau wing kan dia overhead. Oh, ASM gimana? ASM enggak tahu dia, sumbangnya lagi kumat katanya. Oh, siap. Berarti berdua ya berangkat ya? Lu tahu jalan enggak? Tahu. Akang sih udah berangkat tadi ya? Udah pada toil. Ah, yuk gaskeun, bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung aja lanjut di jalan. Nah oke guys, kita udah di perjalanan, kita langsung meluncur ke flyover Cileungsi. Tadi sih di grup ngabarin katanya ANR sama ASM kita ketemu di flyover, tapi belum pasti gitu dia mau lewat jalur mana. Nah biasanya gue itu kalau ke Sentul itu bareng Bang Cungkring, tapi Bang Cungkring sekarang gak bisa berangkat dikarenakan mau nikah katanya, lagi ngurus-ngurus pernikahannya. Semoga nikahnya lancar, sakinah mawaddah warohmah, keluarganya amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu persatu temen gua pada nikah dan gua sangat ikut bahagia gitu kan. Kalau teman-teman gua itu menikah, karena nikah itu suatu hal, suatu yang harus dijalani sunnah rasul gitu kan. Karena di dalam pernikahan itu banyak yang mengandung-andung pahala gitu. Mencari rezeki aja menjadi pahala buat suami. Oke, semoga yang lagi punya masalah, yang lagi punya cita-cita, masalahnya cepat terselesaikan, cita-citanya cepat tercapai. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang mau sekolah lanjut ke SMA, ke SMP atau kuliah, semoga diterima di sekolah yang kalian inginkan gitu kan. Sehat selalu kepada semuanya pokoknya Maya.
subscriber, follower kepada netizen, kepada semuanya, karena kesehatan itu nomor satu. Kesehatan itu rezeki yang paling nikmat, yang paling gede gitu kan, yang paling besar kesehatan itu. Karena kalau sakit itu mau kemana-mana aja gak enak, walaupun banyak uang juga gak enak kalau sakit itu ya. Gue pernah sakit ngerasain waktu itu, kemarin aja dulu udah kaki gue sakit yang karena gue camping ya kan, dan gue jatuh 1 bulan sakitnya itu gak enak anjay punya sakit kayak gitu doang guys, apalagi sakit-sakit yang lainnya. Aduh, itu mau ngesen mau belok tapi gue udah nyalip pantat mobilnya jadi tangguh. Nah oke, gue bentar lagi ini nyampe ke flyover Cileungsi. Jadi ntar di sana itu ada Kang MP, ada Kohari, ada Altab, ada Niar, ada siapa? Ya? Ada siapa lagi ya? Sadila, terus Teh, ada SM, ANR, siapa? Stepjo ada nggak ya? Kurang lebih 9 orang lah. Apa antara ada tambahan lagi? Ntar kita bakal lihat di sana ada berapa orangnya. Oke, mungkin nanti gue lanjut lagi kalau udah ketemu teman-teman atau ada keseruan-keseruan yang lainnya. Ini ada cewek cantik aja yang cakep. Oh, ini mau kerja kayaknya. Putih banget anjay mukanya. Gue nanggung banget ini kesini. Mau ke pom dulu, mau kencing anjay ini teh. Nah, kalian ngabarin yang lain. Oke, nanti gue lanjut lagi aja ya. Aduh, ya silahoy ya. Nah oke guys, kita mau ketemu ANR sama anak buahnya. Katanya ANR bawa anak buahnya, tapi di perjalanan kena musibah. Anak buahnya itu crash katanya. Tadi gua habis nelpon ANR. Bentar lagi nyampe katanya ke playoffer, tapi dia malah kena musibah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Bagi kalian yang lagi berkendara atau mau kepergian, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa juga safety riding. Aduh, ada-ada bae ya, ini masih pagi 7:30. Gua langsung aja nungguin di dekat flyover. Soalnya kasihan juga itu bisa sampai crash seperti itu. Ini ada di sub ya yang lagi ngamenin jalan supaya tidak macet. Di sini tuh banyak orang-orang. Soalnya di sananya di depannya itu pasar Cileungsi di bawah flyover tuh. Dan ada terminal juga. Banyak kendaraan berlalu-lalang. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin nanti lagi gue lanjutnya setelah ketemu ANR ya guys. Aduh, ayah selahon ya. Nah, oke guys, kita ini udah nyampe Bogor ya. Bentar lagi kita nyampe Sentul. Ini kita nyampe di pasar Bogor Sentul. Ini banyak yang lawan arah aja, you know. Ngeri pas nyalip kanan, wah langsung ada dari sana. Ini kan satu arah. Anjay, rame ya sini pasar. Kalau pagi itu pasti pasar rame sih, jam 8 lewat 6 sekarang di hari Kamis. Ini di depan gua ada ANR ya, bawa H3-nya aja. Hati-hati. Keselamatan nomor satu. Kalau itu nggak ada klaksonnya apa ya? Soalnya tadi kalau ada yang lawan arah digeber mulu. Atau ada yang ngagokin digeber. Suaranya. Pakai underbelly lagi sama. Nah, ada dede-dede anjay, dede-dede gemboy pada sekolah ya hari Kamis ya. Ada gue juga digebernya. Gak ada obat dah. Ya orang langsung pada nengok. Bukan ke gua nengoknya ke ANR. Soalnya suara gemberannya bum 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 gitu. Kalau punya gua kan beda suaranya. Sama sih 4 silinder tapi beda sesi doang. Itu kan 1100 ya. H3 basic ZX11R. ZX11. Sesinya 1100 dia.
Ntar kalau di sirkuit pakai 1000 cc kayak gini gimana ini nikung-nikungnya? Tapi emang sih di pas di lurusan ditarik nggak ada obat, langsung hilang. Tadinya di lurusan digas langsung cepet anjay, punya gua ketinggalan jauh cc 2,5 mah. Ini kita dari sini sekitar 20 menitan lagi nyampe lah. Mungkin nanti gua lanjut lagi aja deh kalau ada keseruan yang mantul, yang aduhai, yang aceleho. Nah oke guys, kita udah nyampe di sirkuit Sentul ya, masuk ke dalam ya sini. Anjay, alhamdulillah. Citra Sentul Raya mantap guys kan. Kita ini yang kedua kali ke sirkuit Sentul ya. Yang pertama itu waktu Magila balap, sekarang ini yang kedua. Mantul, mantul, mantul. Kita ke bawah sini harusnya. Lurus, lurus. Nah, dalam. Oh, kita harus mencet tombol ya. Langsung, langsung, hei, langsung pembayaran manual saat aku ketok aja ya. Gua gak mencet aja. Bentar kalau gua lurus masuk itu lurus. Menggelora aja. Mana yang lain udah sampai belum? Belum ada satu pun. Ini gokar ya, tempat gokar. Kita pertama itu tuh di depan ada no. Mantap, bro de, gasyun. Oh ini ada yang mau balap juga pak ya, sore. Mana ininya? Oh itu tuh. Oh ada nol depan nol. Oh udah sampai duluan. Mantap, towingnya udah sampai duluan Brody. Gila. Alhamdulillah. You know ada 1, 2, 3, 4, 5 motor. Ayo siapa? Oh itu keren. Iya. Ini mobilnya pada kemana? Tahu lu pernah datang ini jalan pasti nih. Wah keren. Baru mau ngomong kan hasil telat. Siap. Ini ada berapa motor ini? Bang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 motor aja. Ini apa? Oh yang satu sakit dah. ASM sakit dia. Tadinya mau berangkat barusan teh. Dia bah, sakit jadi gak ikut. Ini ada airstick dan ini. Oh ini punya step Joe. Dia ikut guys. Ini punya Niar airstick. Oke kita bakal lanjut lagi nanti kalau udah pada sampai ya guys. Aduh hasil lah.